Mesin adonan mie. Pertama, kita masukkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mie. Kita tekan tombol powernya. Mesin ini digunakan untuk adonan mie, snack, dan lain-lain. Mesin ini menggunakan dinamo listrik. Tabung dan pengaduk terbuat dari stainless steel, dan framenya terbuat dari besi. Dapat mengaduk adonan dalam waktu yang singkat. Mesin ini memiliki kapasitas 15 kg. Tersedia pula dengan kapasitas  25 kg. Mesin penipis dan pemotong mie. Mesin penipis dan pemotong mie ekonomis ini memiliki daya 750 watt atau 220 volt. Hasil mie-nya mencapai 18 cm. Ketebalannya 1 sampai 10 mm. Kapasitas yang dimiliki mesin ini 20 sampai 25 kg. Terbuat dari bahan stainless steel dan beratnya mencapai 70 kg. Mesin ini berfungsi sebagai penipis mie dan kulit pangsit. Berfungsi juga sebagai pemotong adonan yang telah ditipiskan menjadi mie. Ketebalannya dapat diatur. Tristan Machinery menyediakan aneka mesin untuk home industry. Jika Anda ingin memiliki mesin ini, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami di Tristan Machinery, Jalan Rungkut Mapan Utara, CA24, Surabaya. Atau di nomor telepon 031 870 8071.